Eci di YouTube channel kita di laya.id. Muah. Oke, kali ini kita bakal ngebahas film yang akan keluar hari ini. Coba tebak kalian, film apa tuh? Film Maleficent 2. Nah, film ini yang dirilis oleh Disney akan tayang mulai hari ini. Pasti seru banget deh. Kamu tahu nggak siapa yang main film ini? Film ini bakal diperankan oleh si Angelina Jolie, guys. Gila, itu selebritis ternama Hollywood akan main di film Disney. Wow. Pasti kalian penasaran dong film-film itu. Oke, gue bakal ngasih tahu 7 fakta di film Maleficent 2 ini, guys. Apa aja ya kira-kira? Oke, yang pertama gue bakal ngasih tahu fakta dari film Maleficent 2 ini. Yang pertama itu ada perubahan karakter si Maleficent ini, guys. Kenapa sih dia berubah karakter? Di sini tuh supaya terlihat makin horror, guys. Perubahan karakter itu harus diadakan oleh si Angelina Jolie. Nah, dia itu di sini ditulis sih perubahan Maleficent dari karakter peri yang baik menjadi peri yang jahat. Wah, kenapa tuh? Penasaran kan? Langsung aja ya tonton filmnya. Yang kedua, di sini itu filmnya akan disutradarai oleh Joachim Rønning. Wah, Joachim Rønning ini tuh sutradara yang kalau menurut gue bisa dibilang keren lah untuk sekelas Hollywood. Keren banget. Yang ketiga, itu ada munculnya tokoh-tokoh baru yang ada di Maleficent 2 ini, guys. Nah, kalian tahu nggak tokoh-tokoh baru yang bakal tayang di Maleficent 2 ini? Oke, gue bakal ngasih tahu. Yang pertama itu ada si Chiwetel Ejiofor. Wah, si Chiwetel ini tuh bakal berperan sebagai tokoh utama bersama Angelina Jolie ini, guys. Nah, nggak itu doang sih. Tokoh baru yang akan datang di Maleficent 2 ini. Yang kedua itu ada Michelle Pfeiffer. Nah, Michelle Pfeiffer ini akan berperan sebagai Ratu Ingrid dan Ed Skerin. Nah, tuh susah banget deh tuh namanya. Aduh ya Allah. Pasti bakal seru banget dong ya. Aduh. Nah, yang keempat itu ada peran Pangeran Philip itu bakal digantikan, guys. Wah. Pangeran Philip bakal digantikan. Kira-kira sama siapa ya? Mau gue kasih tau gak nih? Nah, di situ ditulis kalau misalkan karakter Pangeran Philip ini yang sebelumnya diperankan oleh Britton Twaiters itu akan digantikan oleh Harris Dickinson. Wah, kira-kira bakal seru gak ya kalau perannya diganti? Yaudah, pokoknya lo harus nonton lah. Oke, nah, yang kelima itu jadwal tayangnya tuh dimajukan, guys. Wah, kenapa tuh? Kenapa ya? Kenapa, guys? Kenapa? Why? Nah, tadinya itu si Maleficent 2 ini bakal tayang di 29 Mei 2020, guys. Tapi karena ada sesuatu hal yang kita nggak tahu ya, kenapa mesti dimajukan, jadinya hari ini udah tayang deh. Yeay! Seneng gak? Pasti seneng lah. Gue juga seneng. Ah, seneng dong. Ya kan, seneng kan? Masa gak seneng? Keren loh, yang main Angelina Jolie loh. Terus yang keenam itu, di sini ditulis kalau jalan ceritanya itu makin kompleks. Wow. Pasti bakal seru banget tuh. Di sini sih ditulis kalau diceritakan Maleficent ini melihat keanehan Ratu Ingrid yang tidak diketahui oleh Putri Aurora. Wow, kenapa tuh? Dan Putri Aurora yang telah dibesarkan oleh Maleficent ini dihadapkan pada dua pilihan. Apakah ia harus memilih ibu yang telah membesarkan atau calon keluarga barunya? Atau
Maleficent itu harus menjaga kerajaan beserta makhluk-makhluk magis yang tinggal di sana. Ya, yang mana ya dia? Oke, yang terakhir itu di sini ditulis kalau film ke-10 Disney ini ada tepat di waktu 2019, guys. Wow, keren banget dong. Pastinya film ke-10 Disney Maleficent pula ya kan yang tayang sekarang di 2019. Pasti gak bakal sabar dong ya. Aduh, gua aja gak sabar nih pengen nonton. Tapi kalian harus tahu guys, kalau misalkan film ini itu mungkin ada sesuatu yang bikin dia menjadi jahat gitu, si Angelina Jolie-nya. Kenapa dia berperan jahat? Mungkin dia lebih masuk ke peran yang jahat ketimbang peran yang baik. I don't know. Di sini juga ditulis nih guys kalau di tahun ini gak cuma si Maleficent ini aja sih. Banyak, ada Lion King, terus Aladdin, Toy Story, banyak sih. Tapi yang jelas ini film ke-10 yang tayang di tahun 2019 guys. Pasti bakal seru banget guys dan lo harus tonton sih filmnya. Oke, gue udah ngasih tahu 7 fakta. Kalau kalian gak nonton, sayang banget sih. Harus nonton, oke? Dan jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel laya.id. Karena kehidupan gue ada di sini, guys. Jadi lo harus like and comment and subscribe juga, guys. Laya.id, oke? Sampai di sini dulu perjumpaan kita dan sampai jumpa di laya.id.